Ashabul Yamin, satu kelompok yang digolongkan oleh Allah orang-orang yang selamat. Satu perkumpulan. Dan Ashabul Shimal adalah kelompok yang tidak selamat. Dari dua kelompok ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat satu tali yang menyambung ke salah satu di antara keduanya di dunia ini. Maka bagi yang berkumpul di tempat di mana malaikat turun, keutamaan Allah turun, rahmat Allah turun, maka perkumpulan ini memiliki hubungan dan akan menyampaikan kepada tali Ashabul Yamin, tali orang-orang yang selamat. Ila man atallah biqalbin salim. Maka dari perkumpulan yang kita adakan pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah di perkumpulan ini, dan Allah tidak keluarkan kita kecuali Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah kabulkan hajat kita. Amin ya Rabbal. Perkumpulan yang di situ ada bagian dari muamalat kita kepada Allah, muamalat kita kepada Nabi Muhammad, muamalat kita kepada Allah. Innallaha syarra minal mu'minina anfusahum. Allah telah memberi, Allah telah membeli diri-diri orang mukmin. Berarti Allah telah membeli diri kita, bahwa kita akan dibalas surganya. Amin ya Rabbal. Maka untuk mendapatkan hal ini dan merasakan bahwa diri kita sudah dibeli oleh Allah dengan surganya, apa arti beli? Beli itu dalam bahasanya al-bay', dalam istilahnya muqabalatu syai' bi syai', menggantikan sesuatu dengan sesuatu. Di saat kita memberikan diri kita kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan surganya. Itu jual beli. Maka dalam hal ini satu hadis Nabi Muhammad di dalam bab jujur, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu hadis yang sebenarnya kaitannya dengan jual beli. Tetapi Al-Imam Nawawi meletakkan ini di bab kejujuran. Apa kata Rasul? Al-bay'an, al-bay'an bil-khiyari ma lam yatafarraqa, fa'in sadaqa wa bayana burika lahumah. Aw kama qala Nabi Muhammad. Penjual dan pembeli, selama dia ini belum berpisah, belum keluar dari majelis akad jual beli, maka boleh dia membeli. Kalau kita jual beli, di situ kita pembeli atau penjual, dan di situ ada barang dan tinggal kita milih. Selama kita ada di majelis, ada di tempat akad, silakan Anda memilih. Dan jika mereka berdua benar-benar menjelaskan dan jujur, maka akan mendapatkan keberkahan dalam muamalah mereka. Begitu juga di saat kita berada di tempat ini,
selama kita berada di tempat ini, dan tempat ini adalah bagian dalam bentuk dua lebih kita pada Allah, dan ada lagi tempat-tempat lain secara makna di mana kita berada, disitulah kita melakukan satu ma'amalat kepada Allah. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pilihan. Apa yang Anda pilih dari barang-barang ini? Dan apa yang Anda ambil dari barang-barang ini? Maka begitu juga dengan Allah gantikan kita ke surga, dan kita berikan diri kita ke Allah dengan keinginan yang begitu banyak, dan kita bermuamalat kepada Allah melalui keinginan yang kita miliki, maka ini tinggal kita pilih. Apa yang Anda pilih dari muamalat Anda kepada Allah? Karena barang Allah itu sangat mahal, barang Allah itu begitu banyak. Tinggal Anda pilih. Dan kita berada di sini, Anda memberi apa? Di setiap majlis yang Anda duduki, Anda memberi apa? Apa yang Anda ganti? Apa yang Anda minta? Selama hubungan kita ini kepada Allah selalu berjalan dan tidak terpisah, maka di situ Allah beri pilihan buat kita. Apa Anda memilih duluan atau Allah memilih duluan? Jika itu pilihan Anda, pun Allah akan memilih untuk Anda yang terbaik. Karena janji Allah, pilihan Allah, Anda mendapatkan surga, Anda mendapatkan kebahagiaan. Pilihan kita itu apa? Kalau kita belum melihat surga, maka kita memilih sesuatu yang bisa membawa kita ke surga. Apa? Dunia yang kita miliki, harta yang kita minta, kedudukan yang kita minta. Kita minta, ya Allah, berikanlah aku bukan surga saja, tapi sesuatu yang menyampaikan aku ke surga melalui keinginan yang ada di dalam diri. Apa keinginan kita? Banyak gak terhitung. Maka selama kita ini belum terpisah hati kita kepada Allah, itu adalah muamalah kita kepada Allah. Maka makin kuatnya kita duduk di sini, makin kuatnya kita baca, membaca dari wirid dan doa, maka makin kuatnya hubungan kita kepada Allah. Maka apa yang kita dapatkan pada hari ini sebenarnya luar biasa. Tinggal apa? Tinggal Anda jelaskan apa yang Anda inginkan kepada Allah di saat Allah telah menjelaskan apa keinginan Allah pada Anda. Sudah jelas apa keinginan Allah? Keinginan Allah agar kita jual diri kita Allah. Inna basyarah al-mu'minah besar. Tinggal keinginan Anda apa? Apa keinginan Anda? Surga, kita setuju, itu pilihan Allah. Dan sesuatu yang ada di dunia, baik kedudukan atau apapun yang ada di dunia, kita minta kepada Allah, ya Allah aku minta, tapi untuk menyampaikan kepada surga, ya Allah. Kita gak mau dunia yang kita miliki kita kurung menuju tali-tali ashabus syimal selangkangnya. Yang kita mau tali yang menyambung kepada ashabul yamin, lubang yang selangkang. Maka apapun yang Anda, yang kita semua lakukan di tempat ini, Allah hanya butuh kejelasan dari kita. Benarkah Anda minta? Dan jujurkah Anda minta? Benar Anda minta? Jujurkah Anda minta? Kejujuranlah yang menentukan. Di saat kita minta pada Allah, benar? Harus dijelaskan. Allah sudah menjelaskan apa keinginan yang di Al-Quran pun kita harus jelaskan apa keinginan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita belum terputus hubungan kita kepada Allah, maka itu adalah pilihan dan Allah berikan pilihan buat kita.
Kalau memang kita sudah jelas dan kita jujur, burika, di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buat kita semua adalah keberkahan. Burika lahuma fi bai'ihima, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari agar kita antara kita dan Allah, dan Allah dan kita akan Allah kasih berkah. Apa keberkahan? Kebaikan yang Allah lipat gandakan. Apa? Apa yang ada dalam diri Anda? Ada berkah. Kalau surga memang itu inti perjalanan kita. Tapi satu hal yang menuju surga ini apa? Dunia. Anda berada di rumah Anda, itu rumah Anda menuju surga. Anda memiliki keluarga, keluarga itu menuju ke surga. Anda memiliki harta, harta itu akan menuju ke surga. Namun seandainya Anda masih belum perjelas dalam perjalanan Anda di hadapan Allah, bahkan Anda berdusta, subhanallah, maka Allah hancurkan usaha kita. Maka perlu kejelasan. Allah sudah menjelaskan keinginannya. Sekarang Anda sudah jelaskan keinginan Anda pada Allah. Jelaskan. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini tentu didasari dengan harapan. Harapan apa? Apakah jelas harapan Anda? Kalau memang jelas, maka kita sudah mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana benarnya kita dalam menjalankan perjalanan ini. Cuma kemudahan-mudahan saja. Allah berikan kejujuran buat kita. Amin. Allah berikan keberkahan dalam usaha kita di dunia. Amin. Dan mudah-mudahan malam Jumat dan malam pertemuan kita, malam muamalat kita, malam doa kita, malam munajat kita, malam salawat kita, malam sholat kita, malam doa kita, Allah wujudkan apa yang merupakan pilihan kita. Dan apa yang merupakan pilihan kita di dunia ini, mudah-mudahan ini bisa menyambung kepada tali ashabul yamin, insyaAllah. Amin ya rabbal. Allahumma hdina liman hadaini. Allahumma hdina liman hadaini. Allahumma hdina liman hadaini. Wa afina liman afaini. Wa tawallana liman tawallaini. Wa barik lana bima a'taini. Wa barik lana bima a'taini. Wa barik lana bima a'taini. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا Allah sallallahu alaihi wasallam al-hadiniya wa al-musawilah hadir al-Fatiha.